kain dengan serat yang halus dengan agak tebal ini cocok untuk dijadikan berbagai aneka kerajinan karena mudah dibentuk dan dijahit. Selain itu, aneka warna yang tersedia menjadikan kain ini mudah dipadupadankan untuk membentuk sebagai souvenir unik atau menarik. Kain flanel. Benang sulam, manik-manik, dakron, lem, gunting, pola, jarum dan aksesorisnya. Untuk cara membuatnya adalah sebagai berikut. Siapkan pola. Gunting kain flanel sesuai pola. Jahit menggunakan tusuk veston di sekeliling kain. Sisakan sedikit untuk lubang dakron. Tutup kembali lubang dengan tutup veston. Lalu jahit manik-manik menjadi mata. Pasang kepala, sambung bagian-bagiannya. Thank you.
membuat rambut dari benang wol. Gunakan pensil merah untuk perona pipi. Pasang gantungan kunci sebagai proses terakhir. Selain dibuat boneka, bahan flanel juga dapat dibuat bentuk lain.